In case you notice, terkadang kita nge-follow akun-akun orang yang kita nggak kenal, tapi sengaja kita nge-follow mereka karena satu alasan, yaitu adalah satu, follower mereka lebih banyak dari kita punya. Kedua, terkadang kita merasa kurang percaya diri untuk membuka usaha sendiri di Instagram, karena yaitu follower yang dikit, apalagi like-nya juga dikit. And the last thing we need to know is, sometimes cinta memandang followers. Boom, alright guys, that's enough and that's it for today and for this week. My name is Dedy Momor and I give you guys some tips and tricks how to increase your follower in Instagram. 3, 2, 1, with this application called Regram.id. It's not application, it's a website. Okay, make sure you guys don't go anywhere and my name is Dedy Momor. Stay tuned and let's just get to the point. Step pertama, pergi ke websitenya. Step kedua, klik daftar. Step ketiga, isi formulirnya sampai selesai dan lengkap semua. Lalu, kalau sudah, klik kolom box saya setuju dengan ketentuan layanan. Then, klik submit. Okay, done. Registrasi berhasil. Step keempat, masuki username dan password yang barusan kalian daftarkan. Centang kolom ingat saya. Lalu klik submit. Okay, kalian sudah berhasil. Step kelima, isi saldo. Karena saldo utama kalian masih 0, jadi klik logo garis 3 ini. Lalu, klik deposit. Deposit baru. Step ke-6, pastikan tipe depositnya adalah auto dan pastikan jenis pembayarannya melalui bank. Terserah kalau kalian ingin melalui pulsa. Terus, pilih metode pembayaran kalian. Karena yang tersedia di sini adalah BCA. Oke, aku akan pilih BCA. Oke, kalau sudah, step ke-7, ketik jumlah depositnya, minimal 10.000 ya. Contoh, 50.000. Saldo yang kalian dapat adalah 50.000. Yeay! Intinya top up. Jamin, susah banget dijelasinnya. Kalau sudah semua, step ke-8 yaitu adalah melakukan pembelian. Contoh, klik logo garis 3 ini, pilih pesan, lalu pilih pesan baru. Sampai sini silakan pilih kategori-kategori yang ingin kalian pesan, karena banyak sekali kategori-kategori yang bisa kalian pilih. Contohnya di sini gua memilih follower bule. Lanjut, pergi ke layanan dan pilih layanan yang ingin kalian pilih. Contoh, ada follower cepat, slow, star, max 1 million. Biasanya ada juga sih yang followernya promo, tapi mungkin sekarang belum tersedia. But soon, pasti ada. Oke, follower cepat. Scroll ke bawah. Dan jangan lupa untuk membaca deskripsi. Remember, tiap kategori sangat berbeda-beda. So, jangan lupa untuk membaca deskripsinya terlebih dahulu. Oke, scroll. Sampai sini kalian bisa lihat harga yang tertera di kolom-kolom ini. Dan aku akan jelaskan ya, mulai dari 1, 2, 3. Kolom pertama itu menjelaskan 1000 follower itu dikenakan sebesar 17.800. Kolom kedua itu menjelaskan minimal pesanannya adalah 100. Lah, kolom ketiga menjelaskan maksimal pesanannya adalah 100.000. Gitu, paham? Lanjut ke kolom keempat, yaitu adalah kolom target. Di mana kolom tersebut adalah untuk mengisi username kalian. Dan ingat, username ID Instagram kalian. Example, teman gua Helmi Zanuar. Oke, done. Next, kolom kelima adalah menjelaskan untuk jumlah pesan yang ingin kalian pesan berapa follower. Kalau aku ketik 100, maka biaya yang dikenakan adalah sebesar Rp1.780. Wow. Dan kalau pesannya 1000 followers, yaitu 17.800. Sampai sini paham? Kalau sudah, klik submit. Dan kalau sudah semua, kalian akan menerima sebuah pesanan yang berhasil beserta ID pesan kalian. Dan jangan lupa kalian bisa mengecek Instagram kalian dalam 3, 2, 1. Boom. Wuhuu. Enak, enak, waduh, waduh. Lihat betapa senangnya dia. Dan guys, itu aja my friends. Selain menambah follower, kalian juga bisa menambah jumlah like di postingan Instagram kalian. Tinggal ikutin aja cara sebelumnya. Boom, 1000 like hanya dikenakan biaya sebesar 4.500. Dan untuk 100 like akan dikenakan biaya sebesar Rp450. Wow. Alright guys, that's it for today and for this week. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, subscribe di bawah. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasi bell di bawah untuk tidak ketinggalan di video berikutnya. My name is Dedy Momor and I'll see you soon in my next video. Stay tuned. And as always, peace out.